Baiklah, teman-teman para pilot semua, masih bersama Mas Drone di Robes Channel. Baik, teman-teman, di depan kita nih ada remote. Ini mereknya Flysky T6. Dia satu paket dalam pembelian CD buat virtual trainer, dan ininya nah ini oke. Paketnya itu ini remote sama CD. Seperti apa sih interface-nya atau tampilannya? Nah, tampilannya seperti ini. Flysky T6. 6 channel dia. Dan ini baterainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baterai. Ini colokan buat ke TV atau monitor buat memainkan virtual trainer atau latihan virtual. Binding ini ketika kita ngebinding drone, baik drone toy grade atau hobby grade. Oke, itu tampilan belakang. Tampilan depan, layar trim, kanan kiri trim, joystick pegas, kiri non pegas, ini tombol putar, tombol klik, tuas, tombol tuas, tombol tuas. Oke, kita lihat menu. Menunya seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, itu dia tampilannya. Afhds. Oke, itu ketika dinyalakan. Kemudian ketika diklik tombol sebelah kiri. Nah, muncul sistem. Oke. Sistem, klik lagi tombol kiri. Nah, di situ ada model select, model name, info select, mode reset, trainer mode. Nah, ini panahnya digulir dengan tombol ini. Selain bisa ditekan, tombol bisa digulir. Oke, kita lihat digulir ke bawah. Model dulu ditekan tombol kiri. Nah, ini modelnya. Model 1. Model 2, model 3. Nanti ini diisi sama kita sampai 20 mode, 20 model settingan atau setelan. Oke. Cancel, klik yang ini, cancel. Berarti cancel atau kembali, klik. Oke. Kembali lagi ke tampilan ini. Baru gulir dengan tombol tadi yang sebelah kiri. Nama bisa dinamain, cancel, kembali. Ke bawah lagi, tipenya. Tekan lagi. Nah, ada model helikopter, picket fish, airplaner or glider. Nah, helikopter variable pitch, swash 90 derajat, 120 derajat, 140. Itu dia. Kembali berarti kita pencet cancel. Kembali.
bulir lagi dengan tombol kiri. Ada mode, mode satu yang kita udah bikin setting bisa di copy. Nah ini di reset driver mode, LCD nya brightness, firmware, saya reset kembali, pencet cancel. Oke. Nah sini tombol oke, ini cancel atau kembali. Oke, kita masuk ke setup digulir, berarti tombol kiri digulir. Nah itu ke setup, kemudian kita klik ada apa setup, ada di reverse. Nah reverse kita lihat, tekan lagi. Nah ini settingannya bisa naik turun. Nah ini untuk quadcopter atau drone settingan seperti ini. Oke, kembali atau cancel. Endpoint, nah ini persentase channel 1, channel 2. Nah ini setelan buat drone juga, quadcopter. Cancel kembali. Display, nah ini tampilan ketika kita menggerakkan stick apakah berfungsi apa belum. Ini dicek di display. Oke. Nah seperti ini, dicek di display. Yaw, roll. Nah, diklik di sini. Oke. Kemudian ada aux, substream, dual red, expo, mix, throttle curve. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ini bisa disetting. Nah, persentasenya kembali. Gyroscope. Mau pakai gyro atau enggak? Oke. Switch asking asik. Throttle hold. Nah ini bisa pakai throttle hold. Berapa persen? Jadi di RPM berputar. Ini 50% kalau kasih on. Nah, ini off. Kembali. Nah itu dia. Menu-menunya kembali lagi, kembali lagi, kembali ke tampilan depan. Oke, itu tampilan atau interface daripada Flysky T6. Lumayan, ini hobby grade, dari material, dari bahan, oke punya, enak dipegangnya, mantep. Baterainya juga 8, ini binding key. Nanti di video berikutnya gimana cara untuk ngebinding Flysky T6 kepada drone jenis racing ataupun pada drone-drone toy grade. Oke, itu saja sedikit yang dapat Mas Drone share tentang Flysky T6. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam terbang dari Mas Drone Robes Channel. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Ditungguin aja, dipantengin aja. Oke, terima kasih Mas Bro.